Aku meminta pada yang ada. Aku merindu pada yang kasih. Aku merayu padamu yang sudi merinduku. Hai, ketemu lagi dengan Idul Fitri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Regan yang ada di sini. Apa kabar semuanya? Kalian subbreaker aku tersayang, terkasih, tercinta. Ter pokoknya kalian yang semuanya. Yang pasti aku yakin banget kalau hari ini semuanya pasti bahagia banget. Pada sehat walafiat. Apalagi nih pada pendukungnya Sri Devi pasti bahagia banget sekali karena habis merayakan kemenangannya Sri Devi. Betul sekali. Kali ini kita akan reaksiin Sri Devi berduet sama Diva Internasional from Malaysia. Wow, luar biasa sekali ini. Dan lagu ini gila sih. Yang diduetkan lagu yang menjadi favorit. Ya kan, aku favorit banget lagu ini. Sama, aku juga suka banget sama lagu ini. Purnama Mariana. Seperti apa? Dato' Sri Siti Nurhaliza berduet sama Sri Devi nyanyiin lagu Purnama Mariana. Aduh, buat kalian semuanya yang kurindukan tombol subrek kalian. Langsung aja kita tontonin Sri Devi dan Dato' Siti Nurhaliza Purnama Mariana. Ini dia yang set panggungnya lo bersuara. Selagi kata di bibir saja, hati ini tak pernah merasa. Kau beri makna begitu nyata, membuat rasa. Wow, tampilannya elegan. Keren gak sih? Itu ombak-ombaknya kayak mungkin animasi di TV kain, ya gak sih? Ya, kayaknya kain. Tapi kayak ombak beneran gitu, kayak di atas kapal mereka ya kan? Dan puisinya asli enak. Nah, itu dia. Jujur li, aku pikir itu bakalan backing vokal yang ambil. Iya kan? Gila, baru opening aja. Iya. Wow. Salah ya? Iya. Kalau aslinya sih harusnya masuk. Aslinya ya? Aku lihat dulu nanti dulu. Kan yang salah berarti Dato' Siti. Nah, harusnya aslinya. Memang kalau aslinya kan udah habis. Bermakna seperti itu. Karena semuanya kan dirubah kan. Betul. Kan latihannya juga pasti hari H. Enggak mungkin beberapa hari sebelum. Tapi suara tetap endo. Iya. Tapi tebal-tebal dan Sri Devi juga setipe nggak sih? Setipe sebenarnya sama Dato' Sri. Apa namanya dia? Kalau kata Umi itu zatnya dia. Zatnya tuh hampir sama ya.
zat suara mereka. Oh. Enak tuh cengko-cengkonya Mas, tapi hampir sama sih cengko-cengkonya ya, sama originalnya ya. Betul. Masih belum diapa-apain. Belum diapa-apain. Oh, build up banget banget. Menghipnotis wow. Banget tahu sumpah. Kayak kita tuh pengen nyanyi. Maka yes. Tadi Pilda semangat banget kan. Bener banget. Ya kalau gue ada di sana juga gue bakal teriak-teriak nyanyi. Dan aku juga yakin banget semua yang di situ yang tahu lagu ini pasti ikut nyanyi. Tuh, pasti. Tahu tadi. Tahu nonton tadi suaranya kecil. Ada itu makanya kalian siapa? Suara Toti, no? Siapa itu makanya yang ikut cubit rasanya diam dulu kau. Oh, enak banget loh bagian Toksi tadi benar-benar kayak iya. Lembut melayu. Suaranya memang kekuatannya ya yeah. Melayu-melayu, halus lembut-lembut ya kan. Sini aransemennya bagus, berbeda banget sama versi aslinya. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Wow. Belajar banget dari Toti. Kita semua juga harus belajar banget dari Toti. Gimana cara mengontrol emosi, mengontrol suara, yes, mengontrol improvisasi, ngenakin lagu. Kita harus belajar semuanya deh. Gila super enak banget. Tahu-tahu tanda. Dari dengarkan tadi. Itu enak banget tuh. Sudah di situ Datuk Siti sedap sangat. Ini Devi berdangdut ya. Berdangdut ya. Betul sekali. Lagu ini udah grande ya kan, dibikin apa cengkok lenggok-lenggok Melayu makin mewah. Oh.
Allah ya Tuhan. Gila ya, Datu Siti dia punya power dari dulu sampai sekarang. Ini benar-benar aduh diva panutan banget deh. Betul sekali. Beruntung banget ini Sri Devi, pasti diajarin lah ya sama Datu Sri kan pas lagi jian gini kan. Pasti gitu deh. Pasti. Kita nyanyinya kayak gini pasti lebih enak. Ya. Sekarang ini enak ya. Nggak jomplang kan Sri Devi sama Datu Sri itu. Tokti itu nggak jomplang pas ini nih, kelihatan nih pas mereka saut-sautan nih. Iya. Apa ya ibaratnya tuh powernya sama, gainnya sama. Frekuensinya tuh ya, sama enggak ya? Bukan yang tiba-tiba Sri Devi ya kayak Siti segini, Sri Devi segini misalnya iya, itu enggak sama dua-duanya. Halisa sama Sri nih bersinar dua-duanya. Wow, bagaikan bulan sinarnya redup tapi cantik. Betul sekali, enak juga yang bikin sakit mata itu yeah, kan. Sama kayak mereka berdua nih cantik dan enggak bikin sakit mata, cantik kecantikannya itu. Dan juga mereka suara punya suara juga. Suaranya indah. Indah. Bayang enggak sih kalian liatin bulan purnama tuh gimana indahnya? Nah. Begitulah indahnya Sri Devi sama Datu Sri Siti Nurhaliza. Tidak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata. Purnama merindu, aku rindu juga sama kalian semuanya buat suplek ya. Ini aku gak bisa ngomong lagi, ini udah keren deh sepertinya ya. Bener banget, lonceng yang lain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.